Malam itu sekitar pukul 10, untuk pertama kalinya aku bisa melihat dengan jelas wujud sosok makhluk gaib yang menyerupai wanita tua dan terlihat lebih seperti nenek-nenek. Sosok tersebut menampakkan wajahnya tepat di wajahku. Sebetulnya, sosok tersebut tidak terlalu menyeramkan, tapi kemunculannya cukup mengejutkan. Karena sosok itu tiba-tiba masuk melalui jendela kamar yang terbuka saat aku sedang sendirian di kamar. Sontak aku menangis dan berlari menuju ayahku yang kebetulan sedang bersama ibu di ruang tamu. Ayahku langsung menenangkan. Gak usah wedi, iku ngono Mbah Buyut. Pengen sambang neng putune. Mbah Buyut kuwi njogo awakmu ben tansah aman. Gak popo, gak usah wedi.